yang saya hormati rekan-rekan guru SDM Tarunan Melayu Bersama yang telah hadir dalam kegiatan aksi nyata menuju 14 CGT angkatan 7. Tujuan kegiatan ini adalah diseminasi penyebaran informasi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, dalam satu jam ke depan saya akan menjelaskan tentang budaya positif sesuai dengan tujuan pendidikan di Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan guru, apa itu budaya? Ada yang tahu budaya? Kebiasaan, bagus. Apa lagi? Budaya positif. Ya, kebiasaan yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi, di budaya positif inilah yang kita akan kembangkan nanti di lingkungan sekolah. Atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan diterapkan nantinya di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum itu memulai kegiatan ini, kita harus pahami dulu tujuan pendidikan menurut KHD. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, tujuan pendidikan itu menuntun, membimbing anak peserta didik kita. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat. Jadi ini menurut KHD, anak-anak itu punya kekuatan kodrat. Jadi setiap anak ada kelebihannya, kekuatan kodrat itu kelebihan anak itu. Ada anak yang memang tidak pintar matematika, tetapi dia pintar kesenian. Ada anak yang memang pintar di matematika, tapi tidak pintar di olahraga. Jadi inilah yang harus kita kembangkan, menuntun anak-anak ini supaya bertumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat yang dia miliki. Kemudian budaya positif itu sendiri di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini budaya positif, inilah yang harus kita lakukan di sekolah tentang budaya positif. Nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, di materi inti, saya ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Kalau setuju, setuju ya. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Angkat tangan yang setuju. Mendisiplinkan dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Alasannya ada yang punya alasan mengobat alasannya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa setuju? Kedua, hampir sama di sini. Pemilihan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Setuju? Yang tidak setuju ada? Berarti setuju semua?
Oke, setuju ya. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Oke. Dari pernyataan ini kita sebentar lihat apakah benar atau tidak. Nanti kita akan ulas sebentar. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Sebentar kita lihat mana materinya. Oke. Dalam budaya positif ada namanya konsep utama budaya positif. Dari konsep inilah atau langkah-langkah inilah sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kalau mau menciptakan budaya positif di sekolah, ini prosedurnya, ini konsepnya. Yang pertama, perubahan paradigma, paradigma belajar. Jadi pemahaman Bapak Ibu itu harus diubah dulu tentang belajar. Yang ini yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Yang mana itu sebenarnya disiplin? Ini yang harus kita ketahui. Kemudian ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari yang terakhir inilah yang ingin tujuan kita bersama untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Sebentar akan ada langkah-langkahnya. Kita masuk di langkah pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Jadi di tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan sekarang ini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu terdiferensiasi? Terdiferensiasi artinya sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya anak. Tidak dipaksa, anak-anak tidak boleh dipaksa. Kau harus pintar matematika, kau harus pintar puisi. Tidak dipaksa, sesuai dengan kebutuhan. Ada anak yang memang pintar matematika, ada anak yang memang pintar di olahraga, ada anak yang pintar memang di kesenian. Itu harus dikembangkan. Tidak mesti anak semua mata pelajaran dia harus kuasai. Makanya di kurikulum Merdeka itu materinya materi esensial, hanya materi-materi penting yang ada. Tidak semua, makanya itu ada pasiennya. Kalau tidak tuntas di fase tingkat pertama, maka dia fase selanjutnya. Di fase itulah harus tercapai. Makanya materi antara kelas 1 dan kelas 2 itu sama. Materi kelas 3 dan kelas 4 itu sama. Karena materi di kurikulum mereka adalah materi yang esensial atau materi yang penting-penting. Itu artinya pembelajaran diferensiasi. Oke, kita mau bermain dulu. Berbahas tentang paradigma kontrol. Bukan kata lain, kontrol budi. Oke, di sini ada sedikit kegiatan namanya kepala tangan. Jadi masing-masing berpasangan. Yang tidak ada pasangannya sendiri mandi dulu. Saya kasih data. Turun di pagi. Pagi. Jadi pilih mati. Siapa kan luar satu pasangan itu udah orang. Pilih yang mana A, yang mana B. Tugasnya si A adalah mencatat rahasia yang terpenting dalam hidupnya atau hal yang berharga dalam hidupnya. Ibaratnya hal yang berharga atau rahasia terpenting dalam hidupnya itu dicatat. Jangan lihat ke orang lain. Dan silakan dicatat apa hal terpenting atau benda-benda yang berharga tolong dicatat. Nah, kemudian setelah dicatat simpan dalam genggaman tangan. Simpan dalam genggaman tangan.
Kemudian si B tugasnya mau membuka pintu Atalanta, mau membuka. Dia mencoba merayu atau memaksa atau meminta bunyukan dengan uang. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan nih. Coba kira-kira rahasia apa kita pegang? Orang lain ya jangan rahasia, atau misalnya benda berharga. Kemudian si B dia mencoba berusaha membuka. Dia berusaha coba membuka. Kira-kira bagaimana respon tak? Apakah mau dibuka atau tidak? Coba yang si B coba rayu dia untuk membuka. Nanti si yang lain yang merayu. Terus merahasia atau orang lain yang merayu. Ya, benda berharga, benda berharga. Ya, benda. Makanya dipertahankan. Oke, selatan. Benda berharga tak? Dari disini nanti meminta. Sudah? Oke, silakan si B merayu meminta untuk membuka. Ini benda berharga bisa dilihat satu toh? Enggak apa-apa, terserah. Dia meminta merayu. Merayu. Bagaimana caranya? Apakah nak kasih cuma 100 miliar kah, 200? Yang jelas narayu ini apakah kita mau bertahan untuk menggenggamnya atau dibukakan ini? Oke, silakan. Oke. Jadi si B ini merayu, bisa membujuk, bisa menyuap, apa saja agar dia dapat. Oke, sudah? Oke, sudah. Jadi oke, sudah ya. Jadi intinya kegiatan ini, siapa yang memegang kontrol diri tak? Diri sendiri. Jadi, yang mengontrol diri kita, kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang membuka, yang memegang, itu kita, bukan orang lain. Walaupun bujukan dari luar, godaan dari luar, rayuan dari luar, kalau itu prinsip kita, itu kita akan pegang. Karena yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Itu yang harus kita paham. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Oke, ilusi. Dr. William Glasser dalam teori kontrol, tadi kontrol ya, yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Ini ilusi, tahu ilusi? Hal yang tidak terjadi atau harapan yang tidak terjadi. Ilusi pertama, ini miskonsepsi. Tahu miskonsepsi? Miskomunikasi atau kesalahan berbicara, berkomunikasi. Kalau miskonsepsi, kesalahan dalam memahami. Kesalahan. Ini yang terjadi pada guru-guru. Ilusinya, guru mengontrol murid. Ini hal yang salah. Guru tidak bisa mengontrol murid. Karena berdasarkan teori tadi, yang mengontrol diri sendiri, yang mengontrol diri pada diri sendiri. Jadi kalau murid tidak bisa dikontrol Bapak Ibu. Yang mengontrol dirinya adalah dirinya. Yang kedua, bahwa ilusi itu yang sering kita pahami, tapi itu tidak terjadi sebenarnya. Bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ini tidak, bukan. Ini hanya ilusi, harapan belakang atau impian yang tidak tercapai. Ini ilusi, karena membuatkan karakter itu kita tidak bisa dengan kritikan. Kemudian yang ketiga,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua, Bu. Hal-hal positif itu tidak semua bermanfaat dan efektif. Ini teori kontra ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasa terjadi. Saya juga di kelas sering, saya merasa orang tua yang anak dewasa, saya terkadang punya hak untuk memaksa. Sebenarnya itu tidak. Itu hanya ilusi kita. Mungkin anak-anak mau melaksanakan, tapi itu sedang dikontrol oleh kita, bukan dikontrol dirinya sendiri. Sedangkan teori kontrol itu adalah teori berdasarkan kemauan sendiri atau dikontrol oleh diri sendiri. Kalau kita memaksa dan anak-anak itu melakukan, berarti dia sedang dikontrol oleh kita. Berdasarkan teori kontrol itu hal yang salah. Ini misconception. Oke, selanjutnya. Nah, disiplin. Sebelum kita masuk, apa itu disiplin, Bu? Ada yang tahu? Berasal dari bahasa Latin disiplinia, yang artinya belajar. Lupa ini disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu belajar berdiri, itu menghargai tujuan hidup kita. Biasa orang salah paham. Ini kesalahpahamannya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya seperti itu. Ada disiplin baru patuhi. Ini yang salah paham. Ada juga merasa kalau ada disiplin merasa tidak nyaman. Disiplin harus tepat waktu. Itu merasa tidak nyaman. Pada dasarnya disiplin adalah belajar tempat waktu, belajar mandiri, belajar dan lain-lain, bukan ketidaknyamanan. Jadi orang budaya kita hanya menganggap bahwa disiplin itu hal yang tidak nyaman. Pasti seperti itu, Bapak Di. Gimana-mana ketawa ada kata disiplin pasti merasa tidak nyaman. Bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu disiplin ya. Oke, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Itu disiplin. Disiplin itu tanpa aturan kita tetap melaksanakan. Karena dalam diri kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita akui dan hargai. Contoh, sopan santun. Tanpa disiplin kita harus sopan santun karena kita hargai. Hadir tepat waktu. Tanpa kata disiplin kita hadir tepat waktu karena kita hargai itu. Misalnya tanggung jawab. Tanpa disiplin kita harus bertanggung jawab karena kita hargai. Jadi disiplin itu adalah memerintah diri sendiri dan tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu namanya disiplin. Ya, kesadaran dalam ibu dalam diri. Kalau bahasanya motivasi internal, motivasi yang ibu dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu nilai-nilai yang diakui semua orang bahwa ini baik.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau dapat diterima semua orang, lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Banyak nilai-nilai kebaikan. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita ini bu, setiap melakukan sesuatu ada tujuan tak? Di kegiatan ini juga ada tujuannya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi prinsipnya akan terbangun. Jadi, kalau nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang atau dia yakui, itu akan terbangun sendiri. Tanpa diperintah dia akan melakukan itu karena sudah dalam diri bahwa itu sebuah kebaikan. Nah, tapi dalam kurikulum merdeka sudah di nilai-nilai kebaikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang kita ingin bangun sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bertanggung kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, inilah nilai kebaikan yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut di materi selanjutnya. Teori motivasi perilaku. Motivasi ada dorongan ya. Dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada tiga Bu. Ada tiga dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, biasa orang untuk melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa anak bu membersihkan ini kalau dia karena takut dihukum, seperti itu ya, atau mengerjakan tugas karena takut dihukum. Banyak anak seperti itu. Nah, ini namanya motivasi eksternal, motivasi yang berada dari luar. Artinya dia melakukan karena ada faktor dari luar. Karena takut di gurunya, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapat imbalan, biasa tuh anak semangat sekali kalau siapa cepat selesai tugasnya ada hadiahnya. Itu motivasi eksternal tuh, dorongan berbuat sesuatu karena faktor dari luar. Karena ada imbalannya. Nah ini yang tidak. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ini harus dikembangkan oleh ibu. Motivasi internal, motivasi dalam diri anak ibu sendiri. Menghargai diri sendiri. Apa yang menghargai? Nilai-nilai kebaikan itu tadi. Saja anak mandiri, gotong royong, kreatif. Tanpa adanya imbalan dan hukuman, anak-anak bekerja, itu namanya motivasi internal. Dia menyadari dalam dirinya, saya harus memang sebagai pelajar, saya memang harus belajar. Sebagai pendidik, kita harus bekerja sama, gotong royong. Karena timbullah motivasi internal dalam dirinya itu. Ini yang harus kita kembangkan dalam diri anak, mencari atau menumbuhkan motivasi internal peserta ini atau murid. Yang ki pakai ini hukuman, yang ki juga pakai karena perjumpaan itu tidak bertahan lama. Tetapi kita harus memakai motivasi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Karena menurut Kiai Haji Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk pemerintah diri sendiri. Itu merdeka.
bukan merdeka anak bebas begitu saja, tidak. Merdeka dalam hal cakap atau memerintah diri sendiri, bisa membuat dirinya menjadi mandiri. Ini teori bangga dari Hadir Bulantara. Nah kemudian, nah, contoh Bapak Ibu, saya kembali lagi. Ini, contoh di Seriki pakai helm kalau naik motor ki. Itu kan ada aturannya memang. Atau biasa orang pakai helm ini kalau ada polisi. Ini kalau pakai helm kalau ada polisi itu berarti motivasinya eksternal. Tapi kalau pakai motor ki karena untuk keselamatan diri sendiri itu namanya motivasi internal. Iya, kalau naik motor untuk kita nih, bukan untuk orang lain. Itu namanya motivasi internal. Ini yang harus dikembangkan. Bukan motivasi gara-gara ada polisi, ada rahasia. Nah itu yang motivasi eksternal. Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tujuan pendidikan yang ingin dikembangkan dalam budaya positif yang pengembangannya adalah restitusi. Hukuman kalau bisa, kalau tidak bisa, hukuman itu tak dihukuman berarti. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Hukuman. Berupa kekerasan, ancaman. Kalau konsekuensi akibat karena telah melanggar. Nah, ya. Jadi hukuman suatu hal yang tidak direncanakan. Kalau anak melanggar, masuk saja, pukul atau menghukum di lapangan, itu hukuman tanpa direncanakan. Ketika anak melanggar, kalau konsekuensi itu sudah disepakati anak-anak. Misalnya, kalau terlambat. Kan sebelum pembelajaran, kalau mengajar awal biasa kita kan buat aturan. Kalau melanggar ini, konsekuensinya ini, atau hukum akibatnya ini. Itu kalau konsekuensi tindakan yang sudah direncanakan. Jadi kalau hukuman tidak direncanakan, kalau konsekuensi tindakan yang sudah direncanakan. Kalau restitusi, nah ini hal pasti paling. Karena di kurikulum merdeka ini yang harus dicapai. Restitusi seperti ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak yang salah, tidak dihukum atau tidak dikonsekuensi, dikasih tindakan restitusi. Sebentar ada yang akan mengalami restitusi. Kita kembali dulu. Ah, Bapak Ibu, yang mana tadi sepaham pernyataan dan setuju? Tadi setuju semua gini. Kalau dengan imbalan meningkatkan motivasi belajar anak, kita lihat teori ini. Apakah masih bertahan dengan pernyataan itu atau tidak? Alinke dalam bukunya tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini teori bu. Kalau teori itu berarti keabsahan keilmuannya itu benar, dibenarkan. Jadi tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh Bapak Ibu, kalau ada anak-anak setelah mengerjakan atau merapikan dikasih penghargaan, itu pasti dalam nilai. Tapi kalau tidak ada penghargaan pasti tidak mau nih, tidak mau karena itu jangka pendek, bukan jangka kesenangan. Jadi ini anak pasti atau seseorang itu justru kesenangan, happy, kebahagiaan. Jadi seseorang itu pasti kalau tidak mendapat kesenangan di dalam, pasti beliau mencari kesenangan di luar. Ya ini yang biasa ditakutkan pelajar remaja, mencari kesenangan di luar pasti mendapat hal-hal yang negatif. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Posisi kontrol guru.
Di mana kira-kira posisi hitam? Oke, ada yang sebagai penghukum? Ya ada. Pembuat dosa bersalah? Ada. Teman? Ada. Pemantau? Tetap catat? Manajer? Ya. Jadi posisi ini, kalau ini identitas gagal, ini netral, dan ini yang sukses manajer. Manajer, jadi dalam menciptakan budaya positif, harus kita berada di posisi manajer. Karena manajer adalah tindakan untuk melakukan yang namanya restitusi. Sebentar kita akan serahkan yang namanya restitusi. Lalu selanjutnya, menghukum dan membuat orang bersalah itu masuk dalam tindakan identitas gagal atau motivasi yang timbul karena dari luar. Misalnya anak-anak mau melakukan itu karena takut dihukum, berarti dia termotivasi karena eksternal. Membuat orang bersalah juga seperti itu. Kalau teman dan pemantau, dia masuk identitas berhasil namun masih kontrol dari luar. Contohnya anak-anak, Bu. Kalau teman itu biasa anak-anak mau melakukan pelari gurunya. Kalau bukan gurunya sebagai teman itu, orang lain dia kan ada itu pasti tidak mau melakukan. Berarti itu masuk motivasi eksternal. Nah, sedangkan manajer itu sudah masuk motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam diri sendiri karena menghargai diri sendiri. Kemudian, kita mau ada pertanyaan, di mana posisinya ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini, Bapak Ibu? Tadi jawabannya membuat orang merasa bersalah. Padahal tadi saya sangat kecewa dengan kamu. Hati yang aneh itu merasa bersalah. Seakan-akan ini anak-anak tidak ada kebaikan dalam diri itu, selalu hal-hal negatif. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman atau berhukum. Kemudian, ayolah, lakukan dengan ibu. Teman, posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Pemantu. Jadi pemantu itu ada aturan. Oh, ini anak-anak melanggar ini. Dia catat sebagai pemantu. Dia tidak mau hukum, saya tidak tahu. Nanti di penerimaan rapor baru kelihatan. Oh, iya. Itu pemantu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer menggali anak-anak bahwa dia menyelesaikan sendiri nanti masalahnya. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas lebih termotivasi anak-anak melakukan daripada peraturan kelas. Contohnya Bapak Ibu, penggunaan helm. Kalau penggunaan helm itu tidak timbul dalam keyakinan kita bahwa helm itu digunakan untuk keselamatan kita, pasti kita akan lakukan. Tapi kalau hanya peraturan, pasti kita langgar. Karena manusia sewaktu itu, semakin banyak pelanggarannya, mungkin semakin suka gitu. Karena kalau keyakinan, memang ini golongannya untuk kebaikan kita, berarti pasti dia akan lakukan, karena itu motivasi intrinsik dari dalam. Sama juga dengan kesehatan 3M. Ini dilakukan bukan karena aturan. Kalau kita lakukan karena untuk keselamatan kita dari COVID-19, pasti kita akan lakukan. Nah, itulah yang untuk mendukung motivasi intrinsik,
Kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu, peraturan kelas ini dibuat sebelum atau pas awal tahun pelajaran atau pelajaran baru. Siapa yang buat? Siswa kita. Kita hanya menyetujui. Yang membuat keyakinan siswa sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Kenapa harus siswa? Karena supaya dia ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Oh, saya yang buat, berarti saya harus laksanakan sendiri. Karena kalau kita mau, kalau sudah buat keyakinan kelas, nanti ketika anak-anak ada kesalahan, baru tindakan manajer atau segitiga restitusi. Nah, kita mendalam dulu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh, diyakini secara semua orang meyakini keyakinan itu atau nilai-nilai itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini bilangnya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu positif, tidak ada kata dilarang, jangan. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya dilarang buang sampah. Nah, itu bedanya antara keyakinan dan peraturan. Ya, tidak ada kata negatif, selalu ada kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sudah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sesuai dengan lingkungan tak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini harus di awal pembelajaran kita atau pelajaran baru. Anak-anak yang berpendapat, kita harus seperti ini untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kita lihat perbedaannya antara keyakinan dan peraturan atau peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Panjang dia kalau peraturan. Tanggung jawab. Jadi bahasa-bahasa universal ini kalau keyakinan menyeluruh, berarti tanggung jawab. Ketika anak sudah memakai barang itu, tanggung jawabnya mengembalikan. Tidak mesti dibahasakan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan, menghargai, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa kalau yang jelas? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Bahaya ini. Narkoba itu tadi, narkoba. Nasi kotor bayar. Nah, kalau kira-kira jelas, untuk kesehatan. Jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau kira-kira jelas, menghormati orang lain dan bersabar. Kenapa masker? Keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Jadi ini bahasanya bahasa universal, menyeluruh, maknanya luas. Nah, kalau peraturan itu terperinci. Ini benar ya. Kita lihat yang mana di sini keyakinan, yang mana kesepakatan.
Kira-kira di antara ini yang mana peraturan, apakah yang berwarna atau tidak? Keyakinan, yang mana keyakinan? Yang mana merupakan keyakinan, yang mana merupakan kesepakatan. Tidak, di poster ini yang mana keyakinan? Yang keyakinan, ada yang memilih keyakinan ini? Tapi siapa yang memilih keyakinan kalau ini? Kalau yang ini keyakinan? Kalau ini keyakinan tidak? Menyeluruh, menyeluruh. Yang mana jangan di poster ini, kira-kira yang mana yang tepat sebagai keyakinan? Yang keyakinan yang tidak berwarna ini adalah keyakinan. Kenapa keyakinan? Saling menyayangi, semangat, peduli dengan teman-teman. Meyakini, kami guru dan murid saling menyayangi, meyakini itu. Semangat, peduli. Jadi bahasa-bahasa universal, kata-kata universal yang ada dalam keyakinan kelas itu. Dan mesti dipanjang-panjang. Nah, dari keyakinan inilah, setelah kita buat keyakinan ini, disepakati oleh siswa, ketika melakukan pelanggaran, maka dilakukan posisi kontrol, manajer, dengan cara segitiga restitusi. Ya, bukan restitusi, restitusi. Jadi posisi kontrol manajer ketika anak-anak, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, ada anak-anak yang melanggar sesuai keyakinan kelas, kita lakukan pendekatan segitiga restitusi. Bukan pendekatan penghukum, bukan pendekatan merasa bersalah, bukan teman, bukan peninjau. Yang kita lakukan adalah segitiga restitusi sesuai dengan tujuan pendidikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tiga langkah dalam segitiga restitusi. Ada tiga langkah yang harus dilakukan guru ketika anak-anak itu sudah melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Itu langkah itu yang harus kita lakukan. Apa itu menstabilkan identitas? Kita lanjut. Menstabilkan identitas. Tujuannya apa di sini? Untuk membuat anak merasa gagal karena telah melakukan kesalahan atau menjadi positif terhadap diri. Karena anak-anak ini telah bersalah, jadi langkah pertama itu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru, apa yang harus dilakukan guru? Ini kata-kata guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau terlambat, kira-kira bagaimana cara supaya tidak terlambat lagi di sekolah? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang digali sehingga anak-anak itu menjawab, mendapatkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Yang ini namanya identitas, menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi kebutuhan.
membuat siswa mengenali kebutuhan yang diinginkan dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia ada tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Ini kebutuhan dasar manusia ya, basic itu atau basic atau kebutuhan dasar ya. Apakah itu power, freedom, love, kasih sayang, fun, kesenangan, survival itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasarnya, validasi kebutuhan. Guru harus mengatakan, kamu bisa saja akan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha. Jadi kalau melakukan restitusi, inilah pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus ditanyakan ke siswa. Nanti siswa sendiri akan menjawab, dia apakah dia salah atau tidak. Seperti itulah langkah restitusi. Langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, anak dalam langkah ini, kan anak-anak tadi sudah melanggar keyakinan, berarti kita tanyakan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang pernah disepakati dengan orang lain. Apa yang harus kita katakan di sini? Apa nilai yang kita percaya di kelasnya? Nilai-nilai universal apa yang telah kamu sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Kamu ingin diajarkan seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini yang ditanyakan. Menanyakan. Kalau merasa anak, salah kau pak, saya melanggar keyakinan ini. Kira-kira bagaimana cara supaya tidak melakukan hal itu? Jadi anak-anak ini akan menggali atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya restitusi adalah memecahkan semua masalah terkait keyakinan yang telah disepakati oleh seorang. Nah itulah tiga langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum memulai pertanyaan, saya ingin memperlihatkan video saya tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah.
Terkait tindakan restitusi, jadi ketika ada melakukan kesalahan, segitiga restitusi yang harus dilakukan dalam hal mencapai budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan di dalam sekolah. Oke, setelah belum itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang hal yang belum? Kalau tidak ada, karena sudah jam 12, saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.